Nah, kalau sudah ngomongnya soal oleh-oleh dari Jogja ini, ada satu memang yang tidak boleh terlewat, yaitu bakpia. Wow, jadi pengen ya bakpia ini. Nah, kita mungkin akan lihat bagaimana proses pembuatan makanan khas Jogja. Betul. Ini. Ada Anissa Rizky ya, yang sudah siap mengajak kita berkeliling di pabrik bakpia langsung dari Yogyakarta. Ya Anissa, bagaimana suasana liburan di sebuah pabrik bakpia makanan khas oleh-oleh Jogja saat ini? Ya Lovi dan juga Davi, suasana libur jelang Natal dan Tahun Baru saat ini memang menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berkunjung ke kota Yogyakarta. Nah, ketika berkunjung di kota Yogyakarta ini pasti mereka mencari oleh-oleh, tidak lain tidak bukan adalah bakpia. Bagi Anda pemirsa yang penasaran bagaimana proses pembuatan dari bakpia, saat ini saya akan ajak Anda nih untuk menyaksikan secara langsung proses dari pembuatan bakpia. Jika Anda saksikan dari layar kaca, ini merupakan salah satu sentra bakpia terbesar yang ada di kota Yogyakarta, yakni di daerah Patuk. Di mana di daerah Patuk ini tersedia beragam toko, bahkan ratusan merek bakpia yang disajikan, dijajakan untuk para wisatawan yang berburu oleh-oleh tentunya. Selain bakpia juga, di sini juga terdapat beragam oleh-oleh lainnya yang ada di kota Yogyakarta. Nah, saya penasaran nih sebenarnya proses dari pembuatan bakpia ini seperti apa dan kenapa bisa dijadikan oleh-oleh khas kota Yogyakarta. Saya akan langsung bertanya dengan narasumber kami dari manajemen pihak toko oleh-oleh dengan Bapak siapa? Saya boleh berkenalan? Saya Bapak Ahmad Sudrajat dari Bakpia Patuk 25. Bapak Ahmad Sudrajat, apa sih Pak sebenarnya yang menjadikan bakpia ini menjadi ciri khas oleh-oleh kota Yogyakarta? Ya karena customer, pengunjung ataupun pelancong itu hanya akan dapat bisa mendapatkan Bakpia Patuk 25 atau Bakpia Patuk di kota Jogja ini. Yang tidak akan mungkin didapatkan di kota-kota lain di Indonesia ini. Jadi memang sangat khas, sangat unik dan sudah kita ada dari beberapa tahun yang lalu. Yeah. Dari berpuluhan tahun yang lalu bahkan ya Pak ya sudah terkenal sekali bakpianya. Nah sekarang kan terus berinovasi. Ada berapa rasa Pak sekarang bakpia ini? Ya dari awalnya dulu cuma satu rasa. Original one itu dulu cuma satu ini ya, kacang hijau seperti ini. Karena kita berinovasi terus dan beberapa masukan dari konsumen juga. Kita sekarang ada beberapa macam rasa, sekitar semacam 10 ya. Ada kacang hijau, coklat, nanas, durian, kelo ungu, cappuccino, kemudian ada juga green tea. Juga ada box yang aneka rasa, jadi satu dus ada beberapa macam rasa, tiga macam rasa, jadi kacang hijau itu coklat, nanas sama keju, nah itu yang mix, you know, mix boxnya. Oke, dan yang paling banyak diburu oleh para wisatawan ini rasa apa Pak? Kalau yang paling banyak diburu tentu saja yang original one, yang ini yang kacang hijau, karena memang dari awal Pak Pia ini kan sudah oleh-oleh turun-temurun, jadi mungkin dari dulu dari neneknya dapat info Pak Pia kalau Jogja belum komplit kalau belum beri Pak Pia, jadi harus beli Pak Pia dulu ya, paling kan ya kacang hijau ini yang paling banyak dicari diburu kacang hijau. Cuman kita memang berusaha selalu meningkatkan dari sisi kualitas barang produk juga kualitas pelayanan terhadap konsumen kita gitu. Oke. Nah, melihat dari antrian di kasir tuh Pak ya, saya lihat bahwa sekarang adanya peningkatan yang cukup signifikan begitu dari jumlah pengunjung yang berburu oleh-oleh di sini. Nah, kalau boleh dijelaskan ada peningkatan berapa banyak Pak dari hari-hari sebelumnya? Oh, jadi begini. Jadi kalau setiap liburan Lebaran, akhir tahun, Natal dan tahun baru dan sebagainya, event-event besar seperti itu, kita selalu meningkatkan kualitas juga produksinya. Jadi sampai kalau kualitas produksi kita tuh per harinya kalau pas rame sekali ya itu antara ya mungkin bisa 500 sampai 800 dus lah gitu ya. Peningkatannya itu dari hari-hari biasa itu antara 20 sampai dengan 50% lah ya, karena sekarang ini banyak sekali yang bikin bakpia di kota Jogja ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Sudrajat atas waktunya. Boleh dipersilahkan untuk melanjutkan lagi pembuatan bakpianya. Saya penasaran nih Pak sama bakpia yang sudah jadi. Yang tadi Bapak sebutkan ada rasa durian. Oh, rasa durian. Nah. Boleh deh Pak, saya boleh nyobain? Boleh, boleh. Ini rasa durian ini ya. Ini kita bikin dari benar-benar pakai buah durian. Jadi kita menggunakan buah durian tanpa esen. Jadi langsung dari buah durian yang memang sudah dijaga kualitasnya, kita dibuat di sini. Coba bisa dicoba duriannya. Oke, baik. Durian asli. Nih pemirsa, saya akan langsung coba bakpia rasa durian khas daerah Patuk Yogyakarta. Enak banget Davi dan juga Lovi. Ini cocok banget untuk oleh-oleh buah tanah.
kerabat, saudara-saudara di kota Anda juga berlibur ke kota Yogyakarta. Demikian laporan dari Yogyakarta, kembali kepada Davi dan juga Lovi.